Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada video kali ini kami akan mengulas tentang 11 arti mimpi gigi atas copot. Simak video ini hingga akhir agar Anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini. Saat seseorang tidur, biasanya akan mendapat suatu mimpi. Adapun mimpi yang didapat seseorang saat tidur ada beragam dan berbeda-beda. Kondisi tersebut yang membuat banyak orang merasa penasaran dan mencari makna di balik peristiwa yang terjadi pada mimpi. Bahkan terkadang mimpi tersebut digambarkan dengan keadaan atau kondisi yang unik. Tak sedikit orang menganggap mimpi yang dialami merupakan suatu pertanda. Ada beragam mimpi yang dialami, satu di antaranya mimpi gigi atas copot. Mimpi gigi atas copot ini dipercaya bisa menjadi pertanda hal baik atau buruk. Menurut beberapa informasi, mimpi gigi copot biasanya dikaitkan sebagai pertanda bahwa orang terdekat akan meninggal. Namun kamu jangan khawatir dengan hal tersebut. Lantas apa arti mimpi gigi atas copot? Mungkin tak sedikit orang yang merasa penasaran makna di balik mimpi tersebut. Terlepas dari itu, apapun arti mimpi gigi atas copot, bijaklah dalam menafsirkannya dan jangan mempercayai sepenuhnya. Berikut ini beberapa arti mimpi gigi atas copot yang perlu diketahui. Yang pertama, memperoleh banyak uang. Arti mimpi gigi atas copot kemudian jatuh menandakan bahwa keuntungan akan mendekati si pemimpi. Keuntungan juga bisa berupa uang yang banyak dengan hasil kerja keras selama ini. Yang kedua, umur panjang. Rezeki yang datang tak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa umur panjang. Namun perlu diingat, umur seseorang tidak ada yang tahu. Untuk itu, kamu juga harus bersyukur dengan umur yang panjang hingga saat ini. Yang ketiga, mendapat keturunan. Arti mimpi gigi atas copot selanjutnya dapat menjadi pertanda bahwa si pemimpi akan mendapat anggota keluarga baru. Jika kamu sedang menjalankan program hamil, semoga dapat menjadi sebuah jawaban. Namun hal ini juga perlu kamu iringi dengan berdoa. Yang keempat, mampu melunasi utang. Selain mendapatkan keuntungan, mimpi gigi atas copot terkadang dapat dikaitkan bahwa si pemimpi akan segera melunasi utang. Jumlah gigi yang copot sering dianggap sebagai angka untuk mewakili jumlah utang yang mampu kamu bayar. Yang kelima, kehilangan. Tak selalu memiliki arti yang baik, mimpi gigi copot biasanya juga dikaitkan dengan kehilangan hal pribadi. Seperti kematian orang yang dekat dengan kamu, kehilangan pekerjaan, maupun lainnya. Adapun kepercayaannya bahwa bermimpi tentang gigi copot bisa menjadi arti kematian dalam keluarga. Yang keenam, mengalami stres. Arti mimpi gigi copot selanjutnya adalah pertanda akan mengalami stres. Stres yang dialami dapat berkaitan dengan sebuah pekerjaan, sekolah, rumah, dan kehidupanmu lainnya. Ketika kamu sedang stres, maka akan berkembang menjadi reaksi fisik. Yang ketujuh, akan mengalami perubahan besar. Mimpi gigi copot juga dikaitkan dengan adanya perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan besar dapat berupa akan segera menikah, memiliki kehidupan yang baru, diberikan momongan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kesehatan yang buruk.
Mimpi gigi copot juga dapat menjadi pertanda bahwa kesehatan badan si pemimpi buruk. Mungkin kamu kurang memperhatikan pola makan, kesehatan, dan olahraga yang dapat memperbaiki kesehatan tubuh. Hal ini juga dapat mengingatkan kita untuk memperhatikan dengan baik kesehatan tubuh. Yang kesembilan, penyesalan. Penyesalan juga dapat seperti melukai hati seseorang teman dan menyakitinya. Jadi sebaiknya sebelum berbicara untuk memikirkan apa hal tersebut agar tidak menyakiti hati teman. Selain itu ada baiknya jika kamu meminta maaf dengan apa yang telah kamu lakukan. Yang kesepuluh, merasa bimbang. Mimpi gigi atas depan copot menunjukkan si pemimpi sedang berada di situasi yang dilema. Ada dua pilihan yang harus dipilih. Kedua pilihan ini sama baiknya, kamu jadi merasa bimbang harus memilih yang mana. Kamu bisa meminta masukan pada orang terdekatmu dan mempertimbangkan pilihan mereka. Begitu kamu jadi tercerahkan dan tahu pilihan mana yang harus kamu pilih. Yang kesebelas, merasa sedih. Menurut ilmu psikologi, bila mengalami mimpi gigi atas depan copot tetapi tidak merasakan sakitnya, maka mimpi ini menandakan kesedihan yang dirasakan si pemimpi. Arti mimpi gigi atas depan copot bisa jadi satu di antara pertanda bahwa sesuatu yang membuat kamu sedih akan datang. Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.